Halo teman-teman semuanya, welcome back to our YouTube channel. Jadi hari ini gue lagi ditugasin lagi sama nyokap ngantar-ngantar barang gitu ya ke daerah Jakarta Barat. Nah, pas banget nih tadi gue juga liat di Instagram Three Fox yang di Pesanggrahan. Ini salah satu coffee shop favorit gue juga kalau pagi-pagi, karena dia punya paket kopi sama breakfast gitu. Dan tempatnya emang chill banget kalau pagi-pagi, nggak terlalu rame. Dan semenjak PPKM ini gue udah lama banget nih nggak kesini. Tapi gue udah sampai sekarang kesini karena di Instagramnya tadi kalau kita udah vaksin dan mau dine in boleh selama 20 menit dan tunjukin kartu vaksinnya, lalu maksimum 25%. Dan ada beberapa TNC applied lah pokoknya di sini. Dan gue lihat belakangan fenomena orang-orang ngomong gimana sih ngopi 20 menit, makan di warteg atau makan di restoran selama 20 menit. Emang bisa? Kan ada sampai meme-nya kayak Chef Arnold bilang, waktu kalian makan tinggal 20 menit lagi gitu, dimulai dari sekarang. Nah, gue pengen buktiin bahwa kalau ngopi itu sebenarnya atau even makan, sebenarnya 20 menit itu waktu yang cukup lama. Dan juga 20 menit itu dimulai dari ordernya sampai ke atas meja kita. Jadi gue mau lihat situasinya. Kalau misalnya situasinya sepi, gue mau coba dine-in di outdoor-nya untuk minum kopinya aja, karena udah lama banget juga nggak ngelihat coffee shop kan. Dan kita juga harus support coffee shop lokal supaya coffee shop lokal semakin maju lagi setelah pandemi ini selesai, masih bisa berkembang lagi. Dan juga nggak ada Rianka di sini karena selama PPKM gue udah nggak ketemu dia, udah 2 mingguan ya kan, kangen banget juga. Semoga setelah PPKM ini bisa jalan-jalan lagi. Ya udah, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke Three Fox. Let's go. Udah sampai nih di Three Fox, udah sampai. Wah, sepi banget. Di sini suka ada yang kerja, sepi banget. Wah. Nih, saya udah ada vaksin nih. Silakan. Kakaknya mau vaksin kes pertama atau kedua nih? Udah dua-duanya dong. Udah dua-duanya. Oh, oke, benar, Kak. Ya, silakan. Kita hanya bisa 20 menit per orderannya datang. Oke, 20 menit aja ya. Iya, benar, 20 menit. Di depan situ bisa ya? Benar, bisa. Oke. Kebetulan kita diskon PPKM itu 20%, Kak. Oh, ada diskon? Iya, benar. Oke. Jadi kebetulan banget. Nah, ini dia nih coffee shop favorit gue kalau pagi-pagi pengen kerja, pengen meeting, ataupun pengen ngedit video. Nah, buat yang penasaran, ini dia nih biji kopinya dia, Kraken Blend Flores Bajawa Full Wash dan juga Brazil. Di sini nggak cuma jual kopi dan makanan, tapi mereka juga jual beans-beans yang baru di-roasting dan juga beberapa merchandise-merchandise lainnya loh. Dan nggak cuma kopi dan makanan, di sini juga ada ice cream. Ice creamnya ini justru yang terkenal banget, enak-enak. Tapi kali ini gue pesan cappuccino aja. Oke, jadi udah kelar proses pemesanannya. Bentar aja pesannya kayak simple, cuman perlu kasih kartu vaksin yang online yang udah di PDF-in. Itu cuma dikasih lihat bukti datanya, terus kayak udah vaksin keberapa ditanya tadi. Dan kalau misalnya selama PPKM ini dapat diskon 20% buat yang udah vaksin. Jadi mantap banget juga nih kalau misalnya teman-teman mau giveaway atau mau dine-in ke sini dan dapat diskon 20%. Nah, karena dapat diskon 20%, jadi gue pesen satu hot cappuccino. Ini yang gue suka di sini tuh hot cappuccino itu single shot, tipis, nggak terlalu yang strong banget. Jadi kalau buat pagi-pagi sambil kerja enak banget, nyaman. Dan dia juga dapat cookies di sampingnya, ada cookiesnya. Tuh. Dan satu lagi gue pesan nih espresso on the rock. Ini espresso doang, tapi pakai es batu. Dan juga ini dapat cookies juga yang sama. Setiap pesan kopi, sini dapat cookies dan juga dapat ini air putih buat ngebersihin paletnya setelah minum espressonya. Sebelumnya minum air putih dulu ya. Kata ini udah nyampe, kita hitung 20 menit ya. 00 dimulai dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Espresso dulu. Kemarin teman gue dia nanya, kok setiap kali minum kopi tangan lu ngetril sih gini? Nggak tahu, udah reflek banget. Kayaknya tangan kanan ini yang kelingking ini nggak mau nempel-nempel sama yang lain deh. Espressonya asam-asam gitu. Jadi Three Fox itu yang gue suka karena asam. Biasanya gue kalau ke coffee shop pengen minum ice americano, tapi nggak pengen minum ice americano yang gelasnya gede, gue selalu pesen espresso on the rock. Dan kan biasanya emang selalu dapat air putih, jadi gue masukin aja air putihnya ke sini jadi kayak americano juga kan, kayak gini.
oke, itu espresso kelar. Baru 1 menit, santai kan? Bisa menikmati, 20 menit tuh sangat-sangat lama loh. Ini hot cappuccino-nya. Tadi gue lihat dia pakai susunya Cimory. Bener kan? Banyak coffee shop sekarang susunya pakai Cimory. Karena susu Cimory itu lemaknya tuh manisnya tuh pas gitu, gak yang terlalu berlemak banget, yang manis banget, sama gak yang flat banget juga lemak susunya, jadinya pas di perut rasanya tuh manisnya enak gitu. Kalau sama kopi yang asam-asam, somehow gue ngerasa cocok banget gitu. Gak nyampe 3 menit, sudah habis kopinya. Jadi ngopi itu justru jangan terlalu lama-lama menurut gue. Emang yang lama tuh sebenarnya nongkrongnya, ngobrol-ngobrolnya, kerjanya di coffee shop, mau wifi-nya, main game-nya. Tapi sebenarnya kalau dari segi ngopi sendiri, itu tuh di bawah 5 menit memang. Karena kopi kalau udah lebih dari 5 menit, rasanya udah nggak semaksimal itu. Apalagi kalau kopinya yang panas, kalau kopinya yang dingin, ya paling dia cuman jadi agak sedikit tawar karena ada es batunya. Gue karena masih ada waktu selama 15 menit, jadi gue pengen kasih lihat teman-teman kenapa sih gue suka banget kafe ini. Pertama, kafe ini itu harganya oke banget. Jadi buat gue pribadi, kalau mau minum es americano pagi-pagi, harganya itu cocok banget gitu. Karena dia juga ada menu breakfast-nya. Dan yang kedua, wifi-nya oke. Dan yang ketiga, pelayanannya. Karena gimana pun, coffee shop itu adalah hospitality industry. Dimana pada saat kita mendapatkan serve yang baik, service yang baik, pelayanan yang baik, ramah, tata krama yang baik, cara ngomongnya yang baik, itu menjadi plus point banget. Dan di sini menurut gua plus pointnya itu. Oke, jadi di lokasi atasnya Three Fox. Ini selama PPKM ini mungkin ini ditutup ya, karena ini indoor dan ini yang posisinya gedenya nih. Jadi biasanya gue nongkrong suka di sana atau kadang di sini, tapi lebih sering di bawah sih. Nah, jadi gitulah suasana coffee shop selama PPKM. Outdoornya buka, tapi itu pun kapasitasnya cuma 25%. Dan harus udah vaksin dulu dan kasih lihat kartu vaksinasi online-nya. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi, dine-in, make sure protokol kesehatan nih, double masking. Dan juga selalu jaga kesehatan dan vaksin, paling penting banget vaksin. So thank you so much for watching, don't forget to like, comment, dan subscribe. See you di video-video selanjutnya, bye-bye.